kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya hendak bertanya kepada kita semuanya, apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar Ibu Bapa, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita menjalani kehidupan pada hari ini, weekend, Sabtu, tanggal 4 September 2021. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Demikian bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Jerih Payah dan Berjuang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku manusia yang hidup, pastilah dia berjuang untuk memperoleh cita-citanya. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana proses perjalanannya yang hendak diperhatikan bahwa seseorang itu sudahkah berjerih payah dan sudahkah berjuang di dalam meraih cita-citanya. Sebagaimana dikatakan dalam nas renungan hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan kesaksian kepada Timotius di mana dia sedang menghadapi jemaatnya di Efesus terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Rasul Paulus berharap agar Timotius mengikuti jejaknya, yakni memprioritaskan atau memfokuskan diri untuk melayani Tuhan. Dengan memprioritaskan atau fokus hidupnya untuk melayani, maka dia akan sanggup menghadapi tantangan sebesar apapun. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Tuhan, nats renungan ini mengingatkan kita semua, yakni yang pertama, menentukan prioritas. Hidup ini harus ada skala prioritasnya. Dengan adanya skala prioritas, maka kita bisa melakukannya dengan berjerih payah dan berjuang. Pertanyaan sekarang untuk kita semua adalah, apakah prioritas dalam hidupmu, dalam hidup saya, keluargakah, pekerjaankah, sekolah, pelayanan, dan lain-lainnya. Dengan memberikan prioritas, maka kita dapat mencapainya. Tentulah melalui berjerih payah dan berjuang keras yang kita lakukan. Yang kedua, berpengharapan. Berjerih payah dan berjuang keras itu tidaklah cukup untuk menggapai yang kita inginkan. Haruslah disertai dengan berpengharapan kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia. Usaha manusia akan sia-sia bila tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Mengapa penting kita memiliki pengharapan itu? Hope. Karena dialah sumber kehidupan kita. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan kitalah sumber kehidupan kita. Dalam kitab Roma 5 ayat 5 dikatakan di sana, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karenanya, saudara-saudariku, marilah kita memiliki usaha untuk mencapai tujuan dengan tetap berpengharapan pada Tuhan. Janganlah hanya bersandar pada pengertian kita saja, sehingga kita tidak jatuh dalam kesesatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana telah mengingatkan kami semua agar hidup kami selalu di dalam melakukan usaha-usaha itu dengan jerih payah dan berjuang keras untuk mendapatkannya.
Namun tidak cukup hal itu kami lakukan. Kami harus berdasarkan kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berpengharapan hanya kepada-Mu di dalam segala cita-cita kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkaulah yang memimpin hidup kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, sehingga kami dapat fokus di dalam menjalani kehidupan kami ini. Ya Tuhan, kiranya kami jauhkan daripada rasa kemalasan, rasa kejenuhan, apalagi rasa putus asa yang menimpa hidup kami. Tapi biarlah kami, Tuhan, tetap semangat terus, walaupun masalah pandemik masih aja ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi dengan kasih setia-Mu, Tuhan, kami boleh terpelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami tetap melakukan aktivitas kami dengan melakukan protokol kesehatan. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami daripada mara bahaya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Mulai dari anak-anak sampai kepada lansia. Kiranya Engkau tetap mengasihi mereka dalam situasi apapun yang mereka alami. Ya Tuhan, jauhkan daripada mereka kehidupan yang putus asa, tetapi berilah mereka Tuhan kekuatan dan pengharapan senantiasa kepada-Mu saja. Kami serahkan Tuhan permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Sabtu, tanggal 4 September 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.